Kayak gitu, ngaku kaya, ngaku terkenal, ngaku heboh, apa? Apa maksud bapak apa? Pacaran sama supir truk aja kok kaya. Pak, maaf nih ya pak, kita kan udah berteman udah lama. Jangan saling bongkar-bongkar rahasia dong pak. Maksud sampean apa? Bongkar aib saya semuanya dibongkar. Artis itu kalau yang bertahan lama, itu bukan yang cuma bisa satu kebolehan saja. Harus multi talenta gitu loh. Ya tapi kan gak Anda cuma bisa nyinden aja loh, belagu banget, heran. Heh, bapak. Saya ada satu yang tidak bisa. Apa itu? Sulap, ajarin saya sulap. Oh iya, baik. Jadi malam hari ini saya akan mengajari Mbak Soeimah bermain sulap. Nah, saya menciptakan sebuah alat di mana alat ini bisa menjadikan siapapun menjadi seorang pesulap terkenal. Pertama, Anda tolong berdiri di tengah dulu. Oke, no problem. Siap. Tangan kanan ke kiri, tangan kiri ke kanan. Begini. Di belakang. Oke. Ya. Saya ikat dulu tangannya. Coba lihat. Kita ikat tangannya. Cie, cie. Cie, cie. Kita ikat dulu. Kalau ngikat, ikat aja. Jangan pegang-pegang dong. Ya kan harus dipegang dikit lah. Setelah kita ikat begini, Anda hanya tinggal mengikuti gerakan saya. Oke. Cilok, cilok, cilok. Yang bulat-bulat, cilok. Kita pakaikan Anda jas. Boleh saya kancing sedikit? Boleh, Pak. Iya, maaf ya. Boleh. Apa sih? Kok di belakang gak lihat? Iya, yang beginian di rumah juga ada. Ada. Dulu. Sudah? Lihat, sudah mirip seorang pesulap. Saya tidak pakai jas, Anda yang pakai jas. Kalau sudah, Anda hanya tinggal menggunakan kata-kata Anda mengikuti gerakan-gerakan saya. Oke? Silakan ngomong, Mbak. Wah. Wow. Malam hari ini. Malam hari ini. Saya. Lanjut, Mbak. Saya akan main sulap. Dan sulap ini. Memotong tali pas di tengah-tengah, mentali menjadi dua. Sudah saya potong. Oke. Masuk ke saku. Masuk ke saku. Setelah itu ini ujung tali. Ujung tali ditalikan ke tangan kiri saya. Ditalikan lagi, dilepas lagi, digubet-gubet, dan bim salabim. Menjadi utuh lagi. Thank you. Oke, putaran buat Mbak Soeimah. Luar biasa sudah bisa bermain sulap, jadi gitu caranya Mbak. Selamat sekali Anda sudah bisa bermain sulap. Mohon maaf. Saya sudah dijemput, saya harus jalan dulu. Terima kasih banyak, Mbak Soeimah.